Sebagai pemilik hewan peliharaan yang bertanggung jawab, Anda pasti sudah mengetahui kebutuhan dasar untuk hewan Anda. Memberi makan, menyediakan obat kutu dan perawatan kebersihan, memberikan vaksinasi, serta pengobatan ketika sakit, dan juga pelatihan dasar. Hal penting lain yang harus dilakukan adalah sterilisasi. Sterilisasi sering diabaikan oleh banyak pemilik hewan karena mereka belum paham betul manfaat dari sterilisasi. Apa itu sterilisasi? Mengapa hal itu penting? Sterilisasi adalah prosedur operasi pengangkatan organ reproduksi hewan anjing atau kucing, baik jantan maupun betina. Sterilisasi memberikan banyak manfaat kesehatan dan mempengaruhi pembentukan perilaku yang baik untuk anjing dan kucing Anda. Keuntungan sterilisasi bagi hewan jantan adalah meminimalisir resiko kanker testis, radang kelenjar prostat, dan juga kanker prostat. Sedangkan keuntungan sterilisasi bagi hewan betina adalah terbebas dari resiko kanker rahim dan ovarium, serta penyakit piometra atau infeksi dalam rahim. Tahukah Anda? Selain penting bagi kesehatan peliharaan, sterilisasi juga merupakan solusi bagi masalah overpopulasi. Anjing yang tidak disteril akan beranak pinak terus-menerus dan dalam waktu 6 tahun jumlahnya bisa mencapai 67 ribu ekor. Sedangkan kucing-kucing yang tidak disteril akan beranak pinak dan dalam waktu 8 tahun bertambah dan berlipat ganda jumlahnya mencapai 2.072.514 ekor. Hal inilah yang menjadi penyebab banyaknya anjing terlantar dan tersiksa karena keberadaannya tidak diinginkan sehingga menyebar di jalan-jalan atau pemukiman. Dan sebagai pemilik hewan bertanggung jawab, Anda tidak akan membiarkan hewan peliharaan Anda berkontribusi terhadap masalah overpopulasi. Jadi, steril sekarang!